Mo ni dia macam ni. So dia ada lady. So sebenarnya kita akan masuk je dalam mode tu. Welcome back to my channel, Belajar Bisnes SK. Jangan lupa untuk klik butang subscribe ya. Tekan butang subscribe kat bawah. Hi, assalamualaikum. Welcome back to my channel, Belajar Bisnes Ice Cream. Okay, hari ini saya nak share dengan anda semua tentang mesin popsicle ataupun ice cream batang ni. So, ni adalah mesin dia. Okay. So, ni mesin dia. So, mesin ni ada beberapa komponen penting. Yang first ada motor. Nampak tak motor sini pusing. Lepas tu dia ada macam ni kat dalam. So, boleh buka lagi. Nanti saya akan buka. Lepas tu dia ada tempat untuk air keluar. Roda. Okay, so apa ada kat dalam. So, saya buka jap. Okay, dalam ni adalah dia punya mold. Okay, ni dia punya mold lah. So dalam ni adalah tempat di mana kita letak kita punya ice cream tu. So saya akan try letak. Okay, ni bahagian dalam dia. So dia akan nampak macam ni. So ada ruang untuk kita masukkan kita punya bancuhan ice cream. Dan kita punya mold ni dia macam ni. So dia ada lady. So sebenarnya kita akan masuk je dalam mold tu. Dan kita akan bekukan kita punya ice cream. Okay, untuk mold ni kita boleh angkat dia. So saya akan angkat dia. So kita akan tengok apa ada kat bawah tu. Okay, so saya dah angkat. So kalau anda tengok kat dalam ni tak ada apa pun sebenarnya. So ada macam kipas kecil je tu. Lepas tu ada macam ruang sikit. Nampak tak? So di sinilah kita akan letakkan kita punya air tu. Dia ada dua jenis. Satu kita letak air garam, satu lagi kita pakai isopropyl. Itu semua kena beli ya. Okey, next saya akan tunjuk dengan anda semua dia punya molding tadi yang kita dah bawa keluar. So saya buka supaya anda nampak lebih detail lah. Okey, ni mold dia. So yang ni kalau anda tengok dia bentuk macam ni. So yang inilah kita akan tarik dia keluar. Okey, macam ni saya akan tarik dia keluar. So anda akan nampak dia punya apa ni? Dia punya tempat pancuan, acuan tu. So yang inilah yang kita letak kita punya pancuan. So dekat atas ni adalah dia punya lidi yang mana kita akan masukkan lidi. So nanti video saya akan tunjuklah. Dalam next video saya akan tunjuk saya akan buat popsicle ice cream atau popsicle batang. So ni kita boleh tarik eh. Ketat pula tarik. So yang ni kita ambil yang ni. So kita akan masukkan, kita akan masukkan dalam kita punya acuan tadi macam ni. Okay, selanjutnya kita akan angkat yang ni untuk kita bawa masuk dalam mesin. Okay, so kalau anda yang dah tengok video ni, jangan lupa untuk like, share dan subscribe saya punya YouTube channel ni. Sebab selepas ni saya akan share dengan anda semua untuk kita buat ice cream popsicle ataupun ice cream batang. Okay, bye.